Anda mungkin baru mahu mula mencuba teknik oil cleansing, ya. Anda juga mungkin sudah pun amalkan teknik oil cleansing ini sama ada menggunakan cleansing oil ataupun cleansing balm. Tak kisah yang mana satu adalah anda, dalam video kali ini saya mahu kongsikan tentang dua produk yang wujud di pasaran untuk tujuan oil cleansing. Yang mana lebih baik? Yang mana lebih berkesan untuk jenis kulit tertentu? Cleansing oil ataupun cleansing balm? Jom tonton video ini untuk tahu jawapannya. Let's glow together. Hi glowy girls, hi glowy guys. So, apabila K-beauty mula dikenali di luar Korea sekitar tahun 2010, 2011, 2012 macam tu, teknik double cleansing pun mula mendapat perhatian. Ya. Teknik ini memperkenalkan langkah membersihkan kulit muka dengan dua produk iaitu oil cleanser ataupun oil based cleanser diikuti dengan foam cleanser ataupun water based cleanser. Ketika ini di pasaran terdapat dua jenis oil cleanser ataupun kita panggil oil based cleanser itu tadi iaitu cleansing oil dengan cleansing balm. Ada dua jenis. Fungsi kedua-dua jenis oil cleanser ini secara asasnya sama iaitu menanggalkan solekan, sisa kotoran dan minyak berlebihan dari permukaan kulit. Tapi, apakah perbezaan kedua-duanya secara spesifik? Jenis kulit yang manakah perlu pilih atau guna cleansing oil ataupun cleansing balm ini? Let's talk about cleansing oil first, ya. Cleansing oil biasanya dibuat daripada gabungan beberapa minyak semula jadi seperti corn oil, seed oil dan lain-lain. Tekstur cleansing oil adalah cecair, ya, kerana ia diperbuat daripada minyak dan pembungkusannya biasanya memang menggunakan botol jenis pump. Disebabkan tekstur cecair itu, cleansing oil bertindak lebih lembut pada kulit dan bergantung dengan jenis minyak yang digunakan, ia boleh terasa lebih ringan apabila digunakan pada permukaan kulit. Cleansing oil juga boleh dibilas dengan lebih mudah jika dibandingkan dengan cleansing balm. Ada kajian menunjukkan penggunaan cleansing oil untuk membersihkan kulit daripada saki-baki solekan dan kekotoran-kekotoran ni sangat berkesan untuk menanggalkan kotoran tersebut, tapi pada masa yang sama mengekalkan kandungan minyak semula jadi dan juga pH semula jadi kulit. Cleansing oil merupakan lipophilic solvent yang bertindak dengan cara menarik minyak lain seperti minyak yang dihasilkan oleh kulit dan minyak yang ada dalam solekan, bahan berminyak itu. So, apabila dibilas, minyak ini akan tanggal dengan lebih mudah. Numbazin number one easy peasy cleansing oil ini adalah contoh cleansing oil yang efektif untuk menanggalkan solekan, sebum atau minyak berlebihan dan saki baki kekotoran pada kulit muka anda dan sesuai untuk semua jenis kulit, ya. Cleansing oil ini ada dalam botol pam begini dan kandungan minyak utama yang digunakan adalah corn oil dan macadamia ternifolia seed oil. Kelebihan number one easy peasy cleansing oil ini adalah dia boleh menanggalkan waterproof eye makeup. Itu yang best dia. Dan jika digunakan secara konsisten, juga mampu menghilangkan dan juga mencegah blackheads dan whiteheads. Cara guna Numbazin number one easy peasy cleansing oil ni mudah, ya. Nama pun easy peasy kan. Nah, caranya, pumpkan 3-4 kali ke tapak tangan yang kering, kemudian gosok lembut ke muka yang kering. Pastikan kering tau, tak nak lembab-lembab, ya. Pastikan gosokan tu rata ke kawasan semua kulit muka lah. Dan kemudian tambahkan sedikit air untuk mengemulsikan cleansing oil itu supaya kekotoran dan solekan lebih mudah ditanggalkan. Ketika ini dia akan bertukar jadi putih-putih susu macam tu, ya. Akhir sekali bilas dengan bersih menggunakan air yang sedikit suam. Sikit-sikit suam je, bukan suam macam nak minum air suam tu, sikit-sikit suam. Dan anda akan rasakan kulit anda bersih, segar, lembut dan licin. Disebabkan menggunakan cleansing oil boleh jadi messy sikitlah kan, sebab tekstur cecair berminyak cleansing oil itu,
Dan ada juga orang yang tak suka the greasy feeling apabila kita pakai cleansing oil tu. Maka wujudlah alternatif iaitu cleansing balm. Fungsi cleansing balm masih sama seperti cleansing oil, cuma tekstur dan packagingnya berbeza. Cleansing balm biasanya diletakkan dalam balang, kita panggil jar ataupun tub, dan biasanya diberikan juga spatula untuk memudahkan produk diambil. Jadi teksturnya apabila berada dalam balang tu adalah lebih tebal, berat, ya, lebih beratlah berbanding cleansing oil. Dia macam seakan krim yang menghampiri tekstur pepejal ataupun kita panggil solid form. Apabila cleansing balm dicedok menggunakan spatula dan diletakkan ke tangan dan digosok ke muka, teksturnya ketika itu akan berubah menjadi minyak yang lembut yang perlu digosok rata pada kulit untuk menjalankan fungsinya membersihkan kekotoran, sebum. Sama macam cleansing oil juga pada langkah ini. Kemudian, tambah sedikit air pada proses itu untuk mengemulsikannya menjadi seakan susu, gosok sedikit lagi, gosok lagi muka tu dan akhirnya dibilas sehingga bersih. So itu cara guna cleansing balm, hanya pada bahagian permulaan saja sedikit berbeza dengan cleansing oil. Kelebihan cleansing balm ialah ia boleh ditambah dengan bahan-bahan lain untuk memberikan manfaat tambahan kepada kulit kita. Jadi kita tak bersihkan saja, kita dapat manfaat daripada bahan lain yang dimasukkan ke dalam cleansing balm itu. Contohnya, Numbezin No. 3 Pore and Makeup Cleansing Balm ini, dia ditambah dengan teh hijau, green tea dan juga arang, cakor. Ya. Green tea ni dia ada sifat anti radang, dia ada sifat antioksidan dan dia juga boleh membantu mengurangkan, mengawal penghasilan minyak berlebihan pada kulit kita. Dan arang ataupun cakor pula memang terkenal dengan kelebihan yang boleh menyerap dan mengikat bond lebihan-lebihan minyak ni. Sifat kedua-dua bahan ini yang ditambah dalam cleansing balm boleh juga membantu untuk menghapuskan blackheads dan juga whitehead. Numbezin No. 3 Pore and Makeup Cleansing Balm ini boleh digunakan seperti cleansing balm yang lain, tapi dia juga digunakan untuk fokus kepada kawasan pori-pori yang mudah tersumbat. Ini kita panggil dia extra pore care. Contohnya, letakkan produk ni dekat kawasan hidung saja, gosok rata sehingga produk cair, ya, daripada balm berubah menjadi cecair ataupun oil, kemudian tambah air sedikit untuk emulsify dan kemudian bilas. Jadi anda akan dapati kulit anda terasa lebih bersih dan segar selepas menggunakannya, sama ada pada keseluruhan muka ataupun untuk extra pore care pada kawasan tertentu sahaja. Siapa patut menggunakan Numbezin No. 1 Easy Peasy Cleansing Oil dan siapa pula patut guna Numbezin No. 3 Pore and Makeup Cleansing Balm yang ada green tea dan juga charcoal ini? Sebenarnya semua jenis kulit boleh guna kedua-duanya berdasarkan bahan di dalamnya dan juga manfaat kedua-dua produk ini. Dan kedua-duanya juga boleh digunakan oleh anda yang kerap menggunakan solekan. Sebab apa? Memang dia ada keupayaan untuk menanggalkan waterproof eye makeup pun. Maknanya makeup jenis lain pun boleh tanggal juga. Juga boleh digunakan oleh anda yang kerap hadapi masalah blackheads dan juga whiteheads, ya. Maknanya sekarang ini memilih antara cleansing oil dan cleansing balm sangat bergantung kepada gaya hidup anda, lifestyle anda. Kalau kerap travel mungkin suka cleansing balm, ya, kalau jenis duduk rumah saja mungkin suka cleansing oil, ya, dan juga personal preference ataupun cara anda memilih secara peribadi. Personally, saya sukakan Numbezin No. 1 Easy Peasy Cleansing Oil ni kerana dia adalah cleansing oil yang ringan. Tekstur minyaknya ringan, tak melekit pada kulit dan tidak susah untuk dibilas. Sebab memang ada, ya, yang memedihkan mata, yang susah untuk dibilas, minyaknya agak tebal. This is the reason why I like this. Saya sukakan Numbezin No. 3 Pore and Makeup Cleansing Balm ni sebab ada bahan tambahan green tea dan charcoal tadi. Dan dalam bentuk ini, dia mudah untuk dibawa travel. Saya orang yang kerap travel, tak mudah tumpah. Dan juga, dia ada kelebihan. Spatulanya boleh disimpan pada kawasan penutupnya. Maka dia adalah sangat hygienic, sangat bersih untuk digunakan. So, what is your choice? Cleansing oil ke cleansing balm? Atau anda pernah menggunakan kedua-duanya dan serasi dengan kedua-duanya? Seperti saya lah, saya pakai dua-dua. Tapi saya ada preference pada waktu yang tertentu. Apa kata anda kongsikan pilihan anda, cleansing oil ataupun cleansing balm, di ruang komen. Okay, that's all for this video. Let's glow together. See you next time. Suka video yang saya selalu kongsikan?
Apa kata? Jangan apa kata. Buat sekarang. Ya. Subscribe channel saya. Like, share dan pastikan tekan butang loceng tu. Yang ada loceng tu, yang cute-cute loceng kecil tu tekan. Supaya anda mendapat notifikasi setiap kali saya masukkan video baru. Jangan terlepas, jangan tertinggal. Buat sekarang.